إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي أوامر الإيمان فتقوا كمن الله بما سبل أن يتقوى. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Bapak Ibuan, ya ayahanda sifatku rabbukum ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa biha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu yaitu Adam, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya Hawa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta dan perihalah silaturahim. Sungguhnya Allah Maha mengawasi, Maha menjaga kita. Allah Taala fi ayatul ukhra: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Amma fa'ya al-hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hamba-hamba Allah yang beriman, khatib wasiatkan untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena hakikat seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya menjadikan hamba-hamba Allah sebagai hamba-Nya yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin melihat siapa yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan, wabil khusus kita sebagai umat manusia, maka lihatlah ketakwaannya, bukan lihat jabatannya, bukan lihat kedudukannya, bukan lihat kekayaan harta bendanya, namun lihatlah pada ketakwaannya. Hadirin sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada Jumat kali ini marilah kita renungkan sebuah nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya nasihat tersebut juga sangat bermanfaat untuk kita sebagai umatnya. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril alaihi salam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan: Ya Muhammad, ish masyikta fa'innaka mayyitin. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun ingat, engkau akan mati. Pesan ini sangat singkat, namun begitu sangat bermanfaat, sangat memiliki makna yang betul-betul membuat Nabi SAW diam termenung dengan nasihat ini. Hidup sesukamu, tapi ingat, engkau akan mati. Seakan-akan dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, silakan kita hidup bersuka kita, mau beramal atau tidak, mau berbuat baik ataupun tidak, silakan sesuka kita, tapi ingat, segala perbuatan-perbuatan kita, kehidupan-kehidupan kita akan berujung pada kematian. Maka dengan pesan kematian ini mengingatkan bahwasanya segala kesenangan-kesenangan kita, segala
persoalan kehidupan kita semua akan berakhir dengan kematian. Siapapun yang kaya, yang miskin, yang sakit, yang sehat, keadaan apapun yang hari ini menimpa kita, semua akan berakhir dengan kematian. Maka nasihat kematian ini menyadarkan kita kehidupan dunia hanya sementara. Jangan sia-siakan kehidupan yang sementara ini dengan kesenangan yang sementara pula. Namun sisa di akhirat kelak akan memberatkan kita. Na'udzubillah, subhana a'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul qala Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah Muhammad, kematian, sungguhnya kematian yang kamu sering lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan datang menghampirimu. Kendati kita berada di sebuah dinding yang kokoh, di sebuah benteng yang sangat besar, kata Allah, aina ma takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana pun engkau berada, kendati pun engkau berada di sebuah benteng yang sangat kokoh, kematian itu akan datang kepadamu. Sekalipun kita bersembunyi di tempat tersembunyi yang tidak ada orang yang tahu, ketika kematian itu datang, kita akan keluar menemui kematian tersebut. Maka hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di balik kebebasan kita dalam hidup ini, Allah mengingatkan kita tidak akan hidup selamanya. Kita bakal berakhir dengan kematian. Apakah kematian kita berakhir dengan kematian yang baik atau tidak? Semua kembali pada kebiasaan-kebiasaan kita. Ada maqalah para ulama. Para ulama mengatakan, barang siapa yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka insya Allah dia akan berakhir dengan keadaan yang baik. Namun sebaliknya, ketika dia dalam kehidupannya, rutinitasnya lebih banyak kebiasaan buruk daripada kebiasaan baiknya, maka hati-hatilah, bisa jadi dia akan berakhir dengan kebiasaan yang buruk. Banyak keadaan, kejadian-kejadian yang terjadi, yang meninggal ketika mabuk, yang meninggal ketika berzina, yang meninggal ketika sedang berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahid man syita fa innaka mafariqun. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang kau cintai. Apapun, siapapun yang ingin kau cintai. Tapi ingat, orang yang kau cintai akan berpisah denganmu, atau kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Pesan ini memberikan hikmah yang luar biasa. Apapun di dunia ini yang kita cintai, pasangan hidup kita, anak-anak kita, keluarga, harta benda, rumah, mewah, jabatan, kekayaan, apapun yang kita miliki, yang kita cinta terhadapnya, mereka akan meninggalkan kita ketika kematian datang kepada kita. Atau kita yang akan meninggalkan mereka. Harta yang kita kumpulkan kelak akan menjadi harta warisan, bahkan menjadi rebutan keluarga kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka apapun yang kita cintai, jangan membuat kita lalai kepada Allah yang menciptakan kita. Hakikatnya, pasangan hidup kita dihadirkan sebagai sarana supaya kita bersyukur kepada Allah, yang dengannya kita bisa sama-sama membangun rumah tangga untuk bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keluarga itu agar menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari suami sebagai kepala keluarganya yang membuatnya cinta kepada Allah, mata melihat kepada istri, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata melihat harta bendanya, namun hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi Allah memimpin bagaimana ketika ada seseorang masuk ke sebuah kebun, kemudian dituntun oleh Allah agar mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Semua ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan tanpa daya dan kekuatan dari kita. Kita melihat harta benda kita, jangan merasa terkagum karena keberhasilan kita, tapi ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa. Ketika kita kagum terhadap dunia, terhadap apa yang kita cintai, ucapkan sebuah doa tersebut. Allahumma la 'aysha illa 'aysul akhirah. Ya Allah, tiadalah kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Maka kita tidak terkagum-kagum terhadap dunia ini, melainkan hanya secukupnya saja. Kemudian ditambahkan dengan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami, tapi jadikanlah akhirat sebagai tujuan utama dalam kehidupan-kehidupan kita. Yang ketiga, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wa'mal masyita fa'innaka majziyun. Wahai Muhammad, berbuatlah sesukamu, kerjakan apapun yang kau sukai,
bekerja sesuai apa yang kau sukai. Tapi ingat, setiap perbuatan, setiap pekerjaan akan dimanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadirin sidang jumatumani warahmatullah. Di surat Al-Azhar Allah katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun amal kebaikan, walau seberat-seberat, maka kita akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Sekecil apapun keburukan, walaupun dari kedipan mata, walaupun dari apapun yang kita lakukan yang kecil-kecil, akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, menyikapi hadis ini adalah agar kita lebih hati-hati dalam hidup kita. Silahkan hidup suka kita, tapi ingat kematian akan mengakhiri itu semua. Silahkan cintai apa yang kita cintai, tapi ingat mereka yang kita cintai akan berpisah dengan kita. Dan yang terakhir, beramal. Silahkan berbuat suka kita, tapi ingat bahwa setiap amal kita ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah anugerahkan akal kita supaya memilih apa yang baik-baik menurut Allah, yang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan yang buruk-buruk, karena balasannya adalah balasan yang sangat memberikan untuk diri kita pribadi. Hadirin sidang jumat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, pada pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, syaraful mukmin, syarafal mukmin qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya, dan kehormatan seorang muslim istighna'uhu 'anil nas, ada pada hati yang berlepas diri dari makhluk, tidak bergantung kepada siapapun, kepada siapapun selain hanya Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya? Kalau salat fardu banyak orang yang bisa melakukannya, puasa Ramadan banyak yang bisa melakukannya, zakat tiap tahunnya, zakat fitrah, zakat mal, banyak yang bisa melakukannya, tapi tidak untuk sholat malam. Sholat malam adalah sholat bagi mereka orang-orang yang tinggi tingkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, terakhir dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah ketika membaca, ketika membahas tentang kehormatan seorang muslim, yaitu pada hati yang berlepas diri dari makhluk. Artinya kita tidak bergantung pada siapapun, tidak butuh pada siapapun selain hanya hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat yang singkat ini menyadarkan kita untuk senantiasa mencintai Allah, senantiasa bergantung hanya kepada Allah, dan kita berharap kepada Allah agar Allah menuntun pada setiap langkah-langkah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن وعلم القرآن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل فيه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهي orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan, hendaklah kita memperhatikan bekal kita, apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك اجمعين امين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا توبه نصوحه وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا اصرف عنا
عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أدخلنا الجنة الفردوس الأعلى اللهم أدخلنا الجنة الفردوس الأعلى اللهم أدخلنا الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب يا رب العالمين عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة